Rabu dini hari, jajaran Polda Jambi kembali menggelar razia anti-narkotika atau antik dengan target sasaran sama seperti razia-razia sebelumnya, yakni pengguna dan pengedar narkoba. Dalam razia kali ini, lagi-lagi polisi bersenjata lengkap geledah diskotik dan tempat karaoke berbintang, seperti Nix di kawasan Pasar dan Happy Papi, serta karaokean Rosnandau. Dari hasil razia, aparat kepolisian mengamankan dua pemuda di tempat karaokean Rosnandau. Penjaga karaoke tersebut diamankan polisi karena di kamar mereka terdapat alat hisap dan bungkusan sabu. Namun dari hasil tes urin yang dilakukan di TKP, kedua pemuda tersebut negatif menggunakan sabu. Meskipun hasil dari tes urin tersebut negatif, namun petugas tetap menggelandang kedua pemuda ke Mapolda Jambi untuk dimintai keterangan. Tim Liputan, Jambi TV.